Ketemu lagi di channel Anang Oprek. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan gua Anong. Semoga teman-teman sehat walafiat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Kalau bisa di rumah, tetap di rumah aja sampai masalah virus atau pandemi ini berakhir, oke? Okay? Kali ini gua bakal ngebahas segala permasalahan yang ada di F75. Tapi untuk part 1 ini gua bakal ngebahas full tentang gimana cara nanggulangin angin yang balik lagi ke tabung tanpa harus mengganti part-part yang tidak harus diganti. Tapi kalau misalkan memang part itu memang sudah aus seperti ini, ya mau gak mau diganti, karena kalau kebanyakan F75 yang harganya range di bawah 200 ribu atau 250 ribu itu kebanyakan, yang kisaran 100 ribu lah, kebanyakan nozzle-nya itu terbuat dari kuningan. Sedangkan kalau misalkan nozzle yang di harga di atas 200 ribu itu kebanyakan nozzle-nya terbuat dari stainless. Oke, lanjut aja. Apa aja sih yang kita butuhin, bro, untuk menanggulangi, istilahnya seperti itu? Yang pertama yang pastinya F75-nya itu sendiri, gue di sini ada dua contoh, di sini ada Sargola dan di sini ada Meiji, tapi gue bakal nyontohin Meiji karena untuk Meiji itu sendiri bahan-bahannya itu material itu cukup bagus. Kalau Sargola ya contoh salah satu ini aja lah ya. Ini itu terbuat dari plastik, yang satu lagi terbuat dari kuningan. Wajar untuk harga itu di bawah 150.000, biasanya kisaran dari 125 sampai 150.000 lah. Yang kita butuhin pertama itu kunci-kuncinya untuk maintenance membuka si F75. Yang kedua itu sikat dari dari bahan nilon. Jangan pernah pakai sikat kawat, nanti gue jelasin kenapa. Yang ketiga itu seal tip. Yang lebih bagus lagi pakai lem trimpon. Kebetulan lem trimpon gue udah mengering karena gue lupa tutup dengan rapat. Yang ketiga itu ini thinner poliuretan. Kalau bro semua nggak punya thinner poliuretan, ya pakailah thinner yang high gloss. Nah, kenapa thinner poliuretan atau high gloss? Jangan pakai thinner ND karena kadar airnya lumayan tinggi. Thinner ND itu digunakan untuk bahan-bahan seperti epoxy. Kenapa epoxy butuh thinner ND? Untuk mempercepat kering dari epoxy itu sendiri. Kalau misalkan high gloss kan digunakan biasanya untuk catnya atau misalkan kebanyakan juga buat vernisnya. Tapi kalau poliuretan itu biasanya digunakan khusus untuk vernis karena dia itu punya ketajaman untuk melelehkan atau mencairkan residu-residu yang ada di dalam F75 yang bakal kita bahas di belakang, oke? Okay? Lanjut aja, kita lanjut ke teorinya dan langsung ke praktek. Ya, ini teori dari cara kerja spray gun itu sendiri. Yang lanjut aja, yang warna biru ini angin. Angin itu disalurkan dari ini ya, dari bawah spray gun, normalnya seperti itu. Lanjut ke knob angin di sini. Saat kita pencet, angin tuh masuk ke atas. Nah, di sini ada jalur istilahnya kayak tempatnya si jarum spray gun, contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini Meiji seperti ini. Dia terbuat dari kayaknya sih kuningan yang di lapis nikel. Nah, kalau ini yang Sargola yang murahnya. Biasanya yang murah itu terbuat dari plastik. Nah, dia angin tuh jalur yang ada coakan ini. Nah, yang coakan di sini. Oke. Lanjut cara kerjanya. Dia naik ke atas ke settingan penyebaran cat. Jalurnya ke sini. Nah, di sini tuh ada dua lubang. Ya, di sini bro lihat nih, ada dua lubang. Nah, yang satu itu ke atas penyebarannya. Jadi kalau saat bro tutup si keran di sini tertutup. Nah, yang ke atas ini ditutup dia. Jadi kenapa si cat itu jadinya bulat atau point ya? Apa istilahnya ya? Cuma titik doang, titik gak menyebar gitu. Karena angin ke samping itu ditutup. Jadi dia langsung ke bawah si nozzle. Fokus di sini angin. Nah, balik lagi, kenapa sih angin itu bisa balik ke tabung spray gun atau balik ke dalam? Itu dikarenakan di bagian sini tuh ada kebocoran atau di dratnya ada kebocoran. Nanti untuk prakteknya gue bakal liatin kenapa bisa masuk lagi ke dalam. Biasanya itu karena kotor, jarang dibersihin, dan juga karena yang paling fatal itu si nozzle-nya itu udah aus ya. Nah, kalau misalkan body spray gunnya sendiri, kalau kata gue sih itu sangat-sangat jarang rusak ya, karena dia terbuat dari aluminium casting atau alloy casting ya. Jadi dia lebih tahan dibanding si nozzle-nya. Kadang-kadang nozzle yang murah itu sendiri yang kayak gini nih, nozzle dari spray gun itu ada yang dari kuningan, contohnya seperti ini. Nah, biasanya spray gun murah itu terbuat dari kuningan seperti ini nih. Nah, bedanya di mana? Nah, kita lihat aja. Kalau saat gua kencengin, sekenceng-kenceng ya, yang kuningan itu rusak. Nah, termakan tuh di bagian sininya. Sedangkan stainless, gue masuk kenceng apa juga dia tetap kuat ya. Ya, dia agak rusak, cuma daya tahannya lebih jauh lebih kuat lagi. Oke. Okay. Angin yang
angin yang keluar dari sini ke nostril, sebenarnya itu ke ruang sini nih, ke ruang yang merah ini, yang fluid atau chat gitu, itu mengakibatkan daya tarik atau suction system. Walaupun tipenya itu fit gravity atau istilahnya tabung atas, itu tetap membutuhkan suction system. Kita langsung aja ke poin permasalahannya. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada tempat dudukan spray gun. Yang bagian ini. Ini tempat dudukan spray gun-nya. Itu adalah tempat di mana si nozzle ini nih, bagian sini itu duduk ya. Jadi segimana mungkin kita bersihin bagian dalam itu agar tidak kotor. Biasanya kan kalau misalkan jarang spray gun, jarang dibersihkan, itu cat jadi keras, terus apalagi epoksi ya. Bekas epoksi itu numpuk di situ. Jadi residu-residu itu menghalangi si nozzle ini duduk di tempatnya itu dengan rapat. Nah, mengakibatkan angin tuh balik ke jalur sini dan naik ke atas. Ini Sagola. Beda merek. Kalau Sagola itu lebih cenderung lebih besar dan tempat dudukan si nozzle-nya itu lebih lebar ya. Jaraknya itu sangat lebar tuh. Nah, lubang yang ini adalah lubang penyebaran daya sebar chat itu sendiri. Jadi kalau misalkan bro kencengin dari sini yang atas, itu bakal nutup si jalur sini. Jadi fokus angin keluar dari bawah, dari belakang sini. Kalau fokus angin keluar dari sini hanya menyalurkan angin yang keempat lubang di nozzle ini. Oke ya, karena beda jalur, memang beda jalur. Nozzle yang empat kecil itu di belakang derat, sedangkan di belakang derat itu adalah di sini. Nah, di belakang derat itu ada di sini. Jadi kalau misalkan angin keluar dari sini, disalurkan ke empat yang ada di sini. Cukup paham ya? Ya. Kita langsung aja praktek gimana caranya. Kasus ini, kasus yang pertama itu kita buat seolah-olah si angin itu keluar dari tabung. Lanjut aja. Ngebersihin di dudukan si nozzle. Kalau bisa jangan pakai sikat bersih, itu bisa ngerusak bagian dalam spray gun karena ini bahannya dari aluminium ya, mudah sekali luka. Ya kalau bisa punya sikat khusus spray gun, atau bisa beli buat pipa atau botol bayi karena terbuat dari nilon si sikatnya itu sendiri. Bersihkan, kalau misalkan terdapat ada sisa-sisa cat, kita pakai thinner, kita rendam di thinner sampai dia benar-benar si cat yang duduk di sini itu bersih. Pakai thinner, kalau bisa pakai thinner poliuretan karena itu sangat tajam ya. Segala cat atau epoxy atau clear coat yang terdapat nempel di spray gun itu bakal luntur ya. Kita rendam selama 15 menit. Setelah rendam selama 15 menit, kita bersihkan, kita gosok-gosok pakai sikat ini, itu pasti dijamin rontok. Oke, jangan pernah pakai sikat besi atau sikat kawat. Wah, lihat ya. Udah, ini gua nggak terlalu pakem. Nah, biasanya kalau misalkan nggak rapat itu ada indikasi seperti ini. Kita lihat, kalau misalkan, nah ini bro ya, udah gua pasang tapi gua nggak rapat. Tapi ya, kalau nggak rapat itu biasanya kebocoran angin balik itu ada indikasinya seperti, lu bisa cek pakai air, dia keluar air, keluar air dari sini. Itu indikasi yang pertama, si nozzle ini nggak duduk di tempatnya dengan baik. Oke, kalau semakin gua kedorin, nah, keluar air kan, nah seperti itu. Oke. Nah. Sip. Udah kelihatan ya. Saat gua pencet knob dari angin, clipping. Atau bisa dilihat di sini. Mengecek, sebenarnya ada cara lain untuk mengecek ini tuh bocor apa enggak keluar angin dari sini, itu cuma tinggal caranya ya, tinggal ditekan knob angin dan ini kerasa ada dorongan dari lubang sini. Tapi kalau misalkan pemasangan si nozzle yang ini rapat atau baik dengan baik dan benar, di sini tuh malah bukan dorongan, malah hisapan yang terasa di lubang jalur cat itu sendiri. Oke, kita solusinya gimana, lanjut aja. Gue pastikan sangat bersih, dalam juga sangat bersih. Yang kita lakukan berikutnya adalah memasang seal tip setebal-tebalnya. Oke,
setebal-tebalnya. Gua hanya mencegah terjadinya angin balik dari lubang depan atau khusus fan penyebaran catnya ya. Oke. Lubang depan yang tadi udah gue jelasin. Oke, setelah ini gue udah tebal, ini lumayan tebal ya. Sampai dratnya udah gak kelihatan. Kita pasang dinosolnya. Kalau bisa pasang nozzle ini, kita cabut dulu si jarumnya agar kita dapat pastikan itu sangat rapat. Oke. Oke, rapat. Sip. Nah. Oke. Jangan lupa ini juga rapat ya. Kalau rapat ya balik lagi yang ini ya. Ke dalam. Jadi kalau ini enggak rapat, angin keluar dari sini, masuk ke sini, balik lagi ke dalam. Nah, bingung kan? Memang seperti itu cara kerjanya. Yang dalam udah rapat segala macam, semua udah rapat sama sekali, tapi ininya, air cape-nya enggak rapat. Angin keluar dari lubang belakang, masuk lubang depan. Lubang yang masuk ke jalur cat tadi. Pas ini kencang banget. Setelah itu pasang jarum. Nosol dan jarum. Nah, oke. Okay. Enggak usah pakai air, kita tes aja langsung tanpa air dengan cara kita pencet knob anginnya. Kita rasakan di sini ada dorongan apa ada hisapan. Oke, okay. Ini sama sekali enggak ada dorongan angin. Ya, mungkin gua enggak bisa ngerasain, cuma tangan gua enggak ada dorongan angin. Oke, okay. Ini gua angkat ya, angkat video. Tidak ada. Ya, bocor lagi atau tidak? Oke, kita langsung aja. Gue pencet di sini, lancar ya, lancar. Tidak ada suara splitting. Kita lihat ke atas. Oke, kita lihat ya. Dan kita lihat, tidak ada angin keluar dari itu. Tidak ada angin keluar dari tabung. Oke. Sangat lancar. Oke, itu untuk permasalahan kasus pertama yang angin keluar dari tabung spray gun. Oke. Untuk part satu ini dulu, gimana caranya menanggulangi angin yang keluar dari tabung spray gun. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mengalami masalah yang sama atau masalah yang nggak beres-beres, kunjung beres, caranya bagaimana. Oke, cukup sekian video dari gua untuk part 1 ini, masalah F75, permasalahan F75. Nanti sebenarnya masalah F75 itu ada banyak. Salah satunya itu kontrol dari valve ini, penyebarannya itu kenapa nggak bisa nyebar, udah biarpun udah habis juga nggak bisa nyebar, nanti gua jelasin kenapa. Terus ada permasalahan dari sini juga, apa? Knob anginnya kenapa bocor? Ada permasalahan juga biasanya nanti di sini terjadi korosi. Karena bukan di dalam sini, bukan terbuat dari stainless atau krom. Nanti gue jelasin. Oke, cukup sekian dari gue. Gue pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Tetap di rumah, jaga kesehatan, sayang keluarga. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Dah.